Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya rencananya akan hunting kereta api Argo Wilis dari Bandung tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Sebelum hunting nanti mau review dulu jembatan tempat TKP anjlogan kereta api ini Pasundan tahun 2000 berapa? 2014-an kalau nggak salah. Jembatannya ada di depan. Nanti saya akan ke sana. Nah, ini adalah TKP anjlogan kereta api Pasundan tahun 2014. Kalau nggak salah ini tanggal berapa ya? 27 Juni kalau nggak salah. Saya lupa-lupa ingat. Juni 2014-an lah. Cukup panjang jembatannya. Jadi memang kereta api Pasundan dari Kiara Condong menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng anjlok di sini. Saya juga ini baca dari detikcom, takutnya salah juga. Anjloknya itu di sini di jembatan. Jadi makanya saya review juga, memang berbahaya sekali anjloknya di sini. Dan alhamdulillah kereta api Pasundan anjlok ini tidak memakan korban jiwa seperti itu. Dan penumpang dialihkan ke, katanya kalau misalkan baca di sini, diangkut oleh bus terus ke Tasikmalaya dilanjutkan menggunakan kereta api, katanya seperti itu. Dan akibat anjlogan kereta api Pasundan di tempat lokasi saya berdiri ini, kereta api yang harus melintasi jalur selatan Cipendei Tasik harus dipindahkan ke utara. Banyak kereta api yang dipindahkan ke utara ketika kereta api Pasundan anjlok, karena memang kereta api Pasundan anjlok itu di belakangnya ada Argo Wilis, ada Lodaya, sehingga harus memutar ke belakang, ke sana, ke utara Cirebon sana. Ini dia jembatannya. Saya nanti mau hunting kereta api Argo Wilis, tapi sepertinya huntingnya nggak di sini deh, soalnya spotnya biasa aja sih walaupun jembatannya agak panjang. Tahun 2014 kalau saya baca berita. Seperti itu anjlogannya di sini. Saya punya fotonya tapi hilang. Semoga tidak ada kecelakaan kereta api lagi ya yang terjadi, karena kita sebagai pecinta kereta api, kereta api menjadi transportasi utama bagi kita semua ya. Nanti saya akan hunting kereta api Argo Wilis sepertinya di atas bukit sana, karena spotnya cukup bagus. Saya tadinya mau hunting di jembatan tempat TKP anjlogan Pasundan, tapi saya lebih baik hunting di sini karena spotnya bagus. Nanti saya zoom. Dan ini saya mau memperlihatkan dulu rezeki anak soleh dapat jamur. Orang kota tidak tahu jamur ini ya, nikmatnya jamur ini. Aduh susah nyebutnya, eh. Allah, lumayan lah walaupun kakinya potong. Enak jamur ini tuh, tapi harus tahu dulu jamur yang bisa dimakan dengan yang tidak. Kalau ini bisa dimakan. Niat hunting kereta malah dapat jamur gini, lumayan lah walaupun atasnya udah agak potong. Ini jamur enak kawan, lumayan bisa nih pakai buka puasa mantul. Simpan dulu di sini. Nah itu spotnya di depan, saya akan zoom dari sini. Saat lihat, walaupun membelakangi kamera, tapi di sini tidak mengkhianati hasil. Mantap. Kita tunggu keretanya melintas ya. Tuh, kereta api Argo Wilisnya sudah lewat. Ih, bawa kawis dia. Priority kayaknya. Nanti muncul di sana tuh. Walaupun membelakangi kamera tapi bagus. Weh, cornering.
Edan, mantap pisan cepot nak. Saya jumpul sajalah ya, biar lebih cucok. Benar-benar seperti ular ini. Apa? Ileh. Mantul el. Mantap, mantap. Sebetulnya ada sih kereta serayu nanti bersilang dengan Wilis di Ciawi, tapi saya males nunggu, mending berpindah spot saja. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu dia cerita dari saya. Bila ada kesalahan silahkan dilalat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.